Posisi saya tulang punggung untuk ibu dan adik saya. Jika saya nikah nanti, apakah lebih baik saya pindah rumah atau saya tetap dengan ibu dan adik saya? Karena saya nggak lega tinggalin ibu, nggak tega tinggalin ibu dan adik saya. Kalau kamu memang ya tidak ingin berpisah dengan mereka, cari akhwat yang memang mau. Masalahnya kasihan akhwatnya, Pak. Kalau dia tak tinggal di rumah, sementara di situ ada adik iparnya. Apalagi kalau adik iparnya laki-laki. Dia harus pakai kerudung terus. Dia harus menutup aurat terus. Menyulitkan, kasihan. Yang lebih baik, antum cari kontrakan yang dekat rumah.